kalau kamu gimana awal-awal? Aku lebih suka di atas dari awal sampai akhir. Oh iya? Kayaknya benar ya? Oh, lepaskan bajumu. Berani apa enggak? Baju berani doang. Lah. Baju benar-benar boleh. Sekarang nih. Boleh. Sekarang. Oh iya, dia udah ada dalamnya guys ya. Kalau gua enggak ada nih guys. Aku lebih suka di kamar yang nuansanya alam-alam gitu. Oh, berarti oh, sentuhan fisik favorit kamu apa? Oh, sentuhan. Ini bagian atas. Yang bisa bikin kamu lebih cepat. Iya. Apalagi kalau misalnya lagi di atas, di aduh, gak kuat itu. Karena aku masih pakai bahan juga. Aduh. Iya. Oh, oke. Okay. Aduh. Boleh. Jadi keras gak kuat. Aduh. Karena aku cap, Korea. Ini aku suka banget, karena aku cap. Yo guys, oke okay, jadi video kali ini gue bakal sama Ananda bakal main true or dare. Jadi kita kayak kemarin kalau kok jawab, kalau kamu mau jawab kita bakal dipukul. Oke, okay. Terserah kerasa semanapun. Ya nggak boleh dendaman ya, terserah mau mukul mau cium terserah. Oke, okay, Ananda, jadi ini ada kartu true or dare. Jadi koko dulu, nanti abis koko nanya, kamu nanya balik. Koko mau jawab apa enggak? Jadi koko benar-benar juga nggak tahu isinya apa, mm-hmm. Dan kamu juga nggak tahu isinya apa. Gitu. Deal? Deal. Terus ya. Oke, cool. Ini pertama dulu. Kapan terakhir kamu berhubungan begituan? Kapan? Terakhir kali kamu kapan? 5 bulan lalu. 5 bulan lalu? Serius? Sama cowok kan pasti? Iya lah. Mantan apa FVB? 5 bulan lalu itu? Mantan. Mantan? Oke. Okay. Kalau koko kapan ya? Kayaknya lupa gua. Lupa. Udah lama? Enggak lama sih. Oh, enggak lama. Tapi lupa. Iya. Okay. Kok kamu juga aku ya? Iya. Oke, okay, kamu di atas atau dia di atas? Oh, aku lebih suka cewek di atas. Kenapa? Soalnya kan koko kerja keras ya. Capek gua. Gantian lah cewek-cewek dulu pertama. Terakhirnya baru cowok, okay. Itu sih. Kalau kamu gimana awal-awal? Aku lebih suka di atas dari awal sampai akhir. Oh iya? Kayaknya bener ya? Iya. Oh iya? Tahu banget. Tahu banget ya kayaknya. Dulu kayaknya si Nanda sempat cerita sih. Oh, lepaskan kamu. Berani apa enggak? Baju berani doang. Lah. Oh iya bener-bener, bener-bener. Sekarang nih? Boleh, sekarang. Oh iya, dia udah ada dalamnya guys ya. Kalau gua nggak ada nih guys, karena gua nggak ada jujur, kok gua nggak pernah buka. Jadi pukul nih? Pukul nggak apa-apa. Terserah mau di mana badan, kepala. Sorry ya. Nggak apa-apa kenceng. Nggak apa-apa kenceng, nggak apa-apa. Jangan serius. Dong, jangan terdendam. Enggak, serius nggak apa-apa. Ya udah, ganti kamu. Di mana tempat favoritmu untuk berhubungan? Di mana? Kayaknya sih koko lebih suka di tempat semacam-macam office, mm-hmm. Ya berarti di bangku-bangku gitu, di bangku meja kayak gitu, sofa kayak gitu. Kenapa? Bukannya nggak enak ya? Nggak tahu, lebih suka. Oh. Biar banyak pindah-pindah tempatnya, oh, ya nggak. Kalau kamu di mana? Aku lebih suka di kamar yang nuansanya alam-alam gitu. Oh, berarti view-nya Bali ya? Berarti kayak Bali, iya. Bisa di kamar tapi bisa terbuka kayak iya, gitu. Iya, apalagi dingin, enak banget itu. Oh, lain kali kita ke Bali ya? Iya, yuk. Oke, sekarang gantian. Kapan kamu paling ingin berbunga? Maksudnya gimana ya, bentar? Kapan kamu paling... Oh, kayaknya kapan? Kamu kira-kira kalau mau begitu kapan? Aduh, itu nggak bisa jawab sih. Bisa jawab ya? Gue juga nggak tahu, ini tergantung dari mood ya? Iya. Ya, tergantung dari mood. Ya, ini pertanyaannya kita ubah, kita ganti lagi. Oh, sentuhan fisik favorit kamu apa? Oh, sentuhan. Ini, bagian atas. Yang bisa bikin kamu lebih cepat. Iya. Apalagi kalau misalnya lagi di atas. Kuat itu. Benar juga. Langsung nih, ternyata. Langsung ya, langsung. Banjir. Kalau koko pasti doang, koko cowok hanya satu doang. Iya. Paling digituin, terus paling dimainin pakai mulut gitu doang sih. Sayang kamu. Kapan terakhir kamu nonton film? Tadi. Oh,
tadi malam. Sama kayaknya. Dong. Oh, sama. Serius, sumpah. Beli juga Nanda. Bagian mana dari tubuh yang ingin kamu, oh dari mana bagian kokoh yang kamu ingin kamu sentuh? Bagian mana? Boleh. Kayak sentuh ya? Iya. Ah, aku pakai masih pakai bahan aja. Ada. Iya. Oke. Okay. Jadi keras kamu ya? Kalau kokoh di bagian mana nih? Ya? Kuping aja lah. Ah, kuping aja. Geli. Ini kokoh apa kamu? Aku. Oke. Okay. Gerakan yang paling menarik saat berhubungan. Paling menarik apa ya? Kayaknya cewek doang yang bagian atas. Karena kan kita bisa lihat ya. Mm. Bener dong, mana gak bisa lihat bagian dia, terus gaya dia gimana. Itu menurut koko sih cewek. Harusnya yang di atas. Iya. Yeah. Kalau kamu? Sama. Sama, cewek yang di atas. Terus kamu bisa lihat koko. Iya. Yeah. Dimana ekspresinya ya. Betul. Berarti kalau dia berekspresi, tandanya berarti oh, berarti lunya oke. Okay. Enak gitu. Nah, kalau cowoknya bukan biasa, yeah, berarti gue ada salah dari gue gitu. Enggak, ya ada yang kurang ada gitu. Ada yang kurang. Benar sih, benar sih. Lebih suka... lebih suka ciuman atau wah jadi intinya kamu lebih suka atau langsung main biasanya. Main lah langsung main biasanya. Iyalah. Jadi kalau tanpa kiss bisa aku. Bisa lah bisa nanti kan kalau bisa kan abis hubungan nanti tengah-tengahnya baru bener juga ya ya sih kalau koko juga sama kayak gitu gue sih juga bisa langsung bisa. Hubungan berarti bisa coba kamu oh ini dari semua ya kayaknya oh iya dari semua ya. Kayaknya kebalik deh. Apa? Tunjukkan betapa kamu. Jujur, koko sih enggak. Jadi gue enggak bisa tunjukin apa-apa. Boleh muka koko. Kalau kamu tunjukin nih. Koko bisa lihat bagian depan. Iya. Dan cuman udah tahu seksinya dong. Nah, terus bagaimana lagi? Bagian depan doang sih. Bagian depan doang. Tapi gue juga udah bisa lihat apa yang mau. Iya, mau usah dijawab dong. Enggak bisa deh. Iya, berarti dia enggak salah. Apa persona rahasia kamu? Maksudnya? Persona rahasia kamu itu apa? Maksudnya kayak karisma. Rahasia kamu apa? Yang bisa bikin cowok suka sama kamu kali? Yang langsung tertarik. Apa tuh? Mata. Mata kamu? Iya? Jadi kamu ngerasa mata kamu bisa bikin cowok lebih menarik? Iya. Kalau misalnya aku lagi kemana gitu ya, terus cakep banget nih laki. Aku liatin aja. Liatin. Ntar dia ngeliatin balik kan. Terus kedip-kedip gitu ya, tadi nyamperin kok. Beneran juga, bener. Genit banget ya. Gak apa-apa. Kalau koko, gue gak tahu sih. Gue gak tahu. Kayaknya gak ada apa-apa sih. Itu kan tergantung dari mulut ya. Iya. Yang koko mulut ya wajar, namanya cowok pasti mulut. Gitu, jadi gak kayak sih gak ada. Gitu sih. Ya, jadi ini ternyata pertanyaan semuanya dari guys ya. Jadi semuanya dijawab cuma beberapa doang. Iya. Dari koko doang sih, gak buka baju gitu ya. Ya, pernah kayak gitu sih. Ya, paling kayak gitu simpel banget nih ada 12 pertanyaan, 12 dare. Jadi sama ini true or dare-nya ya gitu sih. Ya gitu loh, simpel. Oke guys, thank you guys videonya kali ini. Jangan lupa follow Instagram gua masih Nanda and then so see you next video.